Bentley. Satu lagi. Satu lagi Rosmalina. Satu lagi. Karena hari ini tanggal merah loh guys. Iya. Kalau tanggal harusnya kita libur nih kami. Ayu nggak boleh ngomong gitu. Ayu nggak boleh ngomong gitu. Kita harus semangat. Yo. Dia lagi semangat karena dia lagi butuh. Iya. Kita harus menyelamatkan diri. Iya. 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 Nyanyi cepet ya nyanyi. Ayo sikat. Tanggal merah. Hey, Coachella. Gua aja hampir mau patah. Iya makanya. Kita dijebak kok biar ganti. Dong. Biar ganti tuh dia. Ya sayang banget gue dipatah untuk aku gak pilih. Bisa, bisa. Yeah. Judul hari ini, judulnya adalah Yang Muda Yang Menyala Abangku. Thank you.
Ada. Nyala abangku. Nyala abangku. Nyala abangku. Wen, tadi pas lo goyang gitu kayak suka gue suka lihat di sosmed kayak lagi pesta-pesta di mana yang di out di kalau kayak di daerah-daerah gitu ada kondangan yang manggil DJ. Oh iya, yang ramai banget ya? Itu di mana sih, Oma? Enggak tahu, emang gue tahu. Coba lihat kirim ke. Iya, ya, ramai banget ya. Ramai banget pada kayak clubbing, tapi ya hari bolong. Siang-siang. Coba kayaknya udah lu udah di pojokan. Ini tuh mau lihat. Jangan ah. Oke, siang hari ini kita kedatangan ini. Tolong taruh lagi. Yuk kumpulin. Wen, kumpulin Wen yuk. Kumpulin ya. Daripada tak suruh ganti. Ini kumpulin. Buat 10 tahun ke depan. Yeah. Keren. Balikin lagi ke museum. Balikin. Yuk baca judul, baca judul. Udah. Sekarang kita kedatangan aktor muda yang karirnya sedang menyala-nyalanya. Kita panggil dia, Devano Danendra. Gini jelas bintang tamunya sumuran gue jadi semangat. Ya kan? Aku ada artikel dulu ya. Coba kita lihat artikelnya. Kita lagi tinggal di rumah Iis Dahlia karena males ngelihat ibunya. Tak lagi tinggal di rumah Iis Dahlia, Devano Danendra curhat soal token listrik habis dan tanpa ART. Jadi ceritanya gimana sih, Dek? Token listrik habis. Enggak, kamu itu cuma alasan doang kan, padahal malu kan tinggal sama mama. Di sini enak ya ada yang jawabin soalnya. Iya, ada yang jawabin. Gimana, Dek? Enggak, itu mah ya biasa, mah juga tinggal sendiri kan pasti ada keluh kesahnya. Oke. Okay. Ya. Emang ada kalau di rumah aku mau tanya. Kenceng banget suara. Oh, oke. Kayak nanya di hutan kayak budak kayak langsung. Enggak, Adek. Ada di rumah, wifi di rumah ada kenceng nggak? Kenceng banget, kenceng banget, kenceng banget. Iya. Ya udah berarti sama. Iya. Emang? Kita jangan ngomong macam-macam. Bukan, emang kalau nggak kenceng kenapa? Ya kalau nggak kenceng ajak main ke rumah Om. Dek, kenapa sih alasannya pisah? Sebantu Om lah. Pisah. Kita kalau ngomong hati-hati ya. Apa? Kita ngeri Toto si Kumis datang dari situ. Oh dia. Bye-bye. Dia dari parkiran juga udah nyampe yuk suaranya yuk. Alasan Devano pisah rumah sama mama apa sih? Karena emang mungkin udah ngerasa pengen aja udah kerja. Terus emang kakak juga udah pengen kerja. Pengen coba mandiri gitu. Pengen coba mandiri, pengen belajar hal baru kayak token listrik misalkan. Atau mungkin... ya air atau galon. Kamu kalau nggak mau repot gitu, ada kos-kosan Tante Ayu banyak ya. Tante Ayu, kalau dia suruh kos ke lu, ke Jakartanya 2 hari, rumah lu jauh. Nina banget tuh, awas lu ke Depok lu ya. Ini, jangan Depok. Jangan sembarangan ya. Ayu udah cerita, Ayu lagi bikin kos-kosan. Oh, udah ada kan? Bahkan di daerah Jeruk Purut. Buram. ada. Ada yang lo bikin kapling-kapling. Oh, lo udah pindah ke Cipete ya? Lo nyamper-nyamperin gua, lo udah kedekatin lo. Cipete? Iya deket daerah Cipete, bener ya? Iya. Gak ada lo minta-minta garam ya sama gue ya. Matinya dikubur sama garam. Iya. Tapi, Mak, Dek, waktu ada ngambil keputusan untuk tinggal sendiri, reaksi dari mama papa gimana? Gak tahu sih, tiba-tiba mau-mau aja. Biasanya kan pasti ada posesif sedikit kan. Cuman kayaknya mungkin aku juga udah nunjukin dari awal kalau aku emang pengen, kalau aku udah mulai bisa gitu. Oke, mandiri gitu ya. Akhirnya mereka lepas aja gak ngerti. Okay. Ngomong pertama sama mama apa sama satpam?
Gue nanya ke orang lain mulu. Ampe lu udah gak bisa berkata-kata kan orang liat dia. Ya enggak, ngomongnya. Dia lagi enggak ada energi liat. Enggak, emaknya diadu sama satpam, gue bingung. Sama mama atau sama papa pertama kali ngomong? Pasti papa nih enak. Sama mama tapi. Oh mama dulu. Karena udah tahu yang paling kasar nih yang mana. Yang paling keras. Iya. Ah ini maksudnya kumisnya kasar. Iya. Mama, Des. Mama saya. Tapi mama posesif gak sih, Dek? Kalau waktu adik tinggal sendiri? Enggak sih, cuman mungkin beberapa kali kalau misalkan lagi syuting di luar kota gitu ya. Aku memang sempat ada tuh fase dimana aku suruh mama motongin rumput. Oh ya? Jadi ya itu doang sih paling. Kalau misalkan masalah listrik semuanya aku sendiri sih. Sendiri semuanya ada pembantu, ada tukang. Enggak ada pembantu. Ada air. Sendiri. Lah adik berarti ngepel gitu-gitu sendiri tuh. Nyuci piring. Ya paling rumahnya berantakan yuk mau ada begini mah. Enggak no, dia tuh. Bersih banget. Oh ya? Adik resik orangnya tahu. Ya sama kayak mama. Di mana sih adik tinggalnya, Dek? Nih, karetnya. Tuh, pakai. Karetnya kesangkut. Rumah, bentuknya rumah kan Devano? Rumah aku ngontrak sebenarnya. Tuh. Dan gua udah pernah ke tempatnya Devano. Oh, so tau lo. Bener. Emang bersih banget, jadi begitu gua buka pintu enggak ada apa-apa, bersih. Kosong udah kok. Dek, kontraknya dekat rumah mama. Cuma 15 menit. Oh, dia dekat rumah mama juga kok, 15 menit. Ya, oh, enggak begitu jauh. Oh, iya, jadi dekat situ ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya. Apa artikelnya? Tangis Isdalia pecah saat melihat Devano bermain film horor. Cengeng emang. Ya, nangis. Nah ini aku gak salahnya. Masa main film, nonton film horor nangis. Lu ngapain di Uber setan? Lu gimana? Eh, nih. Gua jawab ya. Mungkin kan rasa haru orang tua ngelihat anaknya gitu loh. Gua usah bela-belain lu juga kalau ketemu dia lu ngomong apa? Coba gua tanya kalau dia nangis. Apaan sih lu nangis? Coba telepon apa kumis? Enggak. Coba telepon. Coba jajalin telepon. Eh kan kemarin gua sempet ketemu Mama Iis. Mama terus? Mama Iis tuh nangis bukan karena apa-apa. Apa dia? Itu kan film horor. Dia sedih. Apa? Ngomong sama Devano. Kok bukan Mama yang jadi setannya? Coba, ini pasti nonton dia nih. Kalau di rumah dia nonton. Iya dia mah. Ini si kumis. Belum bangun lagi jam segini, belum bangun. Belum. Eh. Ini kita lagi mau coba sambung ke Mama Is ya. Si kumis. Apa? Eh Mama Is, lu Adam Inul lu telepon. Ya. Ntar lu lagi teleponan dulu sama Mama Is ya. Biasanya jam segini lagi nyapu. Oh Mama. Oh. Si rajin. Enggak, Is. Kadang-kadang kalau Mama Is nih gue suka enak gini. Ngapain olahraga ke iye, ke olahraga gitu dia. Enggak, tapi justru... Gue kan di rumah senam-senam. Tapi justru mama tuh termasuk orang yang kalau ngebenahin rumah tuh sendiri ya? Iya, dia tuh emang ini banget, apa orangnya detail banget. Detail? Mm-hmm. Oh jadi nurunnya ke adek juga ya kalau nyapu mungkin, semua itu. Mungkin. Bebenahnya ke situ ya? Iya. Oke, Dek, tapi gini, ngelihat adek main film, nih mama nangis, apa yang mama katain, ucapin sama adek? Aku lagi nomor 2. Mama seneng aja sih, tapi emang selalu setiap kali apa yang keluar pasti nangis. Lagi makan aja nangis. Bersyukur kali dia bersyukur, iya, seneng, happy. Emang pengen dia happy banget sama anaknya. Tadi kita suruh terusin, tapi lu mulut tuh ngomel terus. Iya bener. Yeah. Gak diangkat-angkat ya? Gak diangkat. Coba kamu saya ingin telepon, Dek. Tapi kayaknya gak usah gak diangkat juga. Kemarin juga kalau gue sih kayaknya gue di blok deh sama dia. Coba telepon aku. Gak diangkat. Loh, kok handphonenya Igun ada sama FD? Mungkin Iis pikir dari bank kali dia gak ngangkat. Juga sembarangan ya, udah lunas semua. Iis Lailia. Tangan gue kenapa sih gini? Sambil lu,
Sambil nunggu Mama Iis, kita ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Jam tidur berantakan, Devano dan Nendra mimisan dan pingsan di lokasi syuting. Iya, kenapa sampai pingsan, Dek? Karena kan aku lagi syuting di Majalengka hari ini. Bukan. Lagi tayang hari ini kan. Film horor Malam Pencabut Nyawa judulnya. Ani, ya, emang karakter aku insomnia gitu. Oh. Terus memang aku untuk pendalaman karakter aku sampai enggak tidur selama 24 hari. Serius? 24 hari deh enggak tidur. Cuman 1 jam 2 jam tidur doang. Terus ngapain ngisi malam itu ngapain? Ini kayaknya Mama nih. Tuh kan. Coba tuh ini. Ya anaknya lah. Sini. Ma, telepon. Bentar, video call, Ma. Mama. Ini ngapain dia nempel ke sini? Dia suka kayak gitu. Halo. Nah, lagi tidur kan? Halo. Nyambung. Banyak banget. Nyambung. Nomor lo ada berapa sih ke semuanya di telepon? Siapa Wendy? Mama. Ini mamanya Wendy. Wendy lo ngapain gue buka lo? Lah, katanya video call Mama. Ini Mama gua. Ma, Mama lagi apa? Lagi tidur. Ayo telepon gak diangkat. Ma, ini lagi tidur. Mama tuh baru tidur jam 6:30 tadi. Oh, ngapain lu jaga malam? Iya, Ronda. Tahan dulu, Oma. Ma. Bentar. Ma, kenapa nangis waktu Devano main film horor? Beda Mama. Beda mama lu gini ya. Wah, ini telepon Mama. Mama, ini kita lagi nanya. Itu kan film horor yang si Ade lagi main. Doang. Iya kan? Kenapa Mama nangis? Seneng, Ben. Ade tuh actingnya makin bagus. Tuh. Terus? Actingnya bagus banget. Terus filmnya tuh, horornya tuh bukan... Bukan horor biasa gitu loh. Ma, Mama tahu nggak kalau Ade juga pernah nangis. Kenapa? Ya. Lihat Mama nyanyi Marhaban Tiba. Kangen lo secantik lo ngapain sih lo kumis? Mama. Oi. Bentar, Ma ngomong sama Mama aku, Ma. Lo kemana aja sih, Miss? Mama! Ada. Ayo, lo kalau gak ada acara, bener-bener gak pengen ketemu Mama ya? Tuh kan ngomel lagi, ntar dulu kenapa sih, Ma? Paling ngomongin si Ade ini. Ma, ini gimana, Ma, ngeliat acting Ade bagus gak? Dia... Ben, bagus banget. Sumpah, Mama tuh nangis tuh karena apa ya, kok Ade actingnya makin mateng. Terus horornya ini horor yang fresh banget, CGI-nya bagus, sound effect-nya bagus. Keren. Ternyata Mama baru tahu ini tuh di apa sih? Kan gue bukan orang film. Ternyata ini sutradaranya tuh sutradara bagus banget yang semua anak film tuh pengen didirect sama dia, tau gak? Dan kesempatannya yang datang, kan gue seneng gitu loh, bangga. Dipegang sama orang yang pas gitu ya? Iya. Ini katanya film horornya Devano ini soundtracknya lagu cinta apal-apalah. Bukan dong. Ya udah mulai batuk ya Iis. Ya Allah. Mama, mama malu ya, Ma, itu Mama lagi kena panu apa gimana? Bukan si Ayu. Make up itu. Ada jerawat lumayan. Sabar, sepuluh. Ben sehat ya, Ben. Iya, Ma, makasih ya. Ma, simpan. Ma, salam dari Mama aku tadi. Udah. Yaudah ya, Ma. Dadah. Mama, dadah, Mama. Dadah. Lu mah pada jahat gak mau ngomong sama Mama aku. Hei, ya kita tadi habis tutup telepon si Is chat gue. Mau apa? Itu hitungannya gimana tadi?
Iya, karena kalau dia nggak angkat ya. Iya. Kita lagi syuting. Siapa dedeknya, Dek? Iya. Dedek! Dek, sini, Dek. Dedek, sini, Dek. Ini wajah yang udah lama tak bersinar ya. Halo, Dedek. Iya, Dedek, halo. Kangen ya? Iya. Dia, dia rindu banget mau masuk TV lagi dia. Yeah. Emang dia di mana, Oma? Enggak, sekarang di mana lu, Dek? Ini. Oh, MTMA. Enggak cocok. Oh, MTMA. Tapi enggak ya, berubah ya. Palingnya tukang nganter-nganterin tiker ini mah dia mah. Gagah-gagah kalau sono. Sekarang kita reka adegan ya. Coba Devano lagi syuting tersesat di hutan di hutan tiba-tiba ada nyasar. Oh, tiba-tiba ada gorila nyasar. Apa sih gue jadi gorila deh ini? Gue belum selesai, Mel. Gorila okat. Gorila okat. Ih, gue jadi gorila yang kelaparan. Oh, kan. Gorilanya kelaparan menerkam Devano dan semua yang ada di lokasi syuting. Ayu sebagai sutradara dan Wendy sebagai kameramen panik dan minta pertolongan. Tiba-tiba Wendy berhasil menangkap Igun dengan jaring jala besar. Parah banget. Mau kemana sih? Mau kemana? Yuk ah. Oke, okay, siap yuk. Ayo berdiri, ayo. Si Ade mah pantas aja kayak sepatu warna gitu ya, gue. Pakai warna ini. Karena dia tinggi, yuk. Di mana jadinya? Tapi lu pantes oma kayak kos kaki. Karena udah dibiasa. Gorila, goyang roda gila. Gorila. Lagunya gimana? Gorila coklat. Gorila. Action. Suatu ketika Devano sedang syuting. Lalu sutradara. Di hutan. Aduh. Ini kita cerita lagi take ya, Bang? Iya, lagi take. Gorilanya kayak gitu. Iya. Kenalkan namaku Olila. Ngumpet dulu, Dev. Ayo ulang ya, action ya. Gitu ya. Pokoknya pas action, tiba-tiba muncul gorila ya. Oke, yuk. Action. Kamera. Roll. Devano sedang tersesat di hutan. Tiba-tiba gorila pun datang. Tiba-tiba gorila pun datang. Ikut gue tonjok ya. Oma. Apa? Gue lagi digorin abang-abang. Oma, gue 5 menit di situ urusannya banyak deh, ada anak sekolah, ada sini, ada ono. Gue yakin lu gak mungkin digodain, tapi lu yang godain. Bang Ipul bener-bener ya. Kamu ya emang jago banget, kamu ngelobi sampai 4 orang ada di situ kamu. Bagus. Devano pun panik, Wendy juga panik. Wendy, hehehehe. Wendy, gue cocok ya. Kameranya di sini. Kan panik. Kan panik. Iya lo, tapi nggak lo buang. Aku gorila. Igun pun mencoba untuk merusak setnya. Karena dia kelaparan. Ayu pun sudah terlulai karena gempor. Lu takut, yuk. Oh, dia merasa terhibur. Itu. Dan akhirnya gorila pun tertangkap. Sudah tidak ada lagi permasalahan di antara mereka. Gorila dan sutradara hidup bahagia. Oke, dan tapi sekarang ini gak hanya Devano, kita juga kedatangan aktor muda yang ketampanannya menyala membara. Kita panggil langsung ini dia.
Mika Hervan. Mika Hervan. Gorilanya pun ke Met Gala. Nanti kita akan ngobrol sama dua cowok ganteng ini ya, tapi sesaat lagi tetap di Brownies, obrolan manis.